Selamat ngeliari serta merita bibasa ngagai kita semua. Begulai dengan aku Gabriel Romy, Babli Tinukas Iban, edisi ngeliari 23 Mac 2021. Batang berita, agensi Ari Baru Upis Menteri Utiliti Sarawak dipinta nyedia ke pelin nagang penyalah makai suap berpelasar ke gawak manah atau ke good governance tik nentu ke servis mampai betikas tinggi lebih lagi ngagai mensia mayu. Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom Madah, pelinnya dekatnya di kemalin upis Menteri Enggawai Agensi SIDA, nyeruri manah agi program ke udah bisik kelimpah langgur program Dudi Ari. Bepun arinya, kok ia dikenak nentu ke servis, nyedia ke bekal air ke bersih, Grid Master Plan udah diperhati siliat tik ngaul agensi ke bukai, bakal kucing waterbot, sibu waterbot, laku enggau jebab. Ia berjakuk munyinya mayam pengrami ngintu ari integriti engkau pengawak matar pelin nagang penyalah makai suap upis air kucing LAK 2021-2025 berserimbai engkau ari air sedunia di kucing kemari. Berita nangkan ketuk. Gerempuang pemansang profesionalisme pelajar Sarawak Profes mai semua pengajar tau ke pengelicak baik ke benuang gawak di Sarawak tau ke udah baduk belaknya di raban gerumpuangnya. Menteri Pengelikuan Pengelantang Komuniti Orang Induk Ruang Bilik Angga Pemansang Nembiat-Mbiat Datuk Sri Fatimah Abdullah Madah. Profes udahnya di bakia strategik upis menteri ia dengan pengawak man siap pelajar tumbuh Nembiat-Mbiat kenyau ke ditumbuh hari tahun 1999. Kau ia pengawak mansiaknya ngemerat ke perkara berkawal enggau ubah pelajar tumu nembiak miat tik ngebuan tikas ke mana sebedau nembiak nampung pelajar ngagai tikas nangkan kenyak. Berita diterus ke enggau pengawak beberapa ikut pengari rakyat perintah negeri enggau tuai upis perintah di Sita Sri Aman udah nerima 7 vaksin dos kedua kemari. Sidak tu ianya Menteri Muda Pengelantang Komuniti Sarawak Timegak Kaban Kunsi Negeri Adun Simanggang Datuk Francis Hardin Hollis, Menteri Muda Raban Nembiak Enggau Lumbak ke Megak Adun Balai Ringin Datuk Snowdan Lawan, Adun Bukit Bengunan Datuk Mong Dagang, Residensi Tak Sri Aman Indit Bangai Enggau Sapit ya Elvis Didit. Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM udah netap ke dos kedua vaksin Pfizer BioNTech mesti diambil sepengudah dos keterubah dalam kandang 21 hari. Bak sitak tu 1,694 ikut dan terima 7 vaksin keterubah lalu, 562 ikut terima dos renggat kedua. Bak berita lumba engkau main. Upis Menteri Raban Nembiak Enggau Lumbak Sarawak ngandal ke tim boxing Negeri Buleh Midul Emas Bak Sukan Malaysia Sukma 2022 di Johor. Menteri Upis tu Datuk Snowdan Lawan madah timnya mesti berkenak ke penglebih Sukma ke udah ditimpuh baru ngagai tahun siti agi ketegal pandemik COVID-19. Saya mempunyai harapan yang tinggi juga harapan yang besar. Ia berjakut menyenyak maya Majlis Apresiasi Persatuan Tinju Negeri Sarawak Sabah di Kuching kemari. Nampung jakut ia mayanya Datuk Snowdan megak ngarap tim boxing Sarawak mengkang ransian nyikap diri dikenak ngamat ke julu ati boleh dua itik midul emas. Ingat yang dijanjikan mungkin daripada persatuan tinju macam mana dah? Satu emas, dua emas, ada emas kan? Ada dua emas, tepukan dua. Kita mesti tahu
Dulu agi hari itu, Residen Sabah Datuk Rahman Lariwu minta sidak bak timnya nyungkak ke penglebih diri ngambil ke dipilih ngari ke tim Renggat Menua. Malaysia sudah mendapat kos daripada Uzbekistan. So, apa yang kos Uzbekistan bagi tahu? Mereka akan menambah, kos akan menilai petinju-petinju untuk orang Indonesia dari setiap perlawanan. Dari peningkatan setiap perlawanan, disitulah kos ini akan memilih petinju-petinju untuk orang Indonesia. Bak pengeram itu, raban tim boxing kena nimak perangsang Ari Sabah tik disuak ke Datuk Snowdon bakar rintai nama ke di Ayan Ketu. Nampung isi berita. Projek bekal air Semariang Renggat Keterubah sitak Kuching ke digagak enggau ungkus urung 85 juta ringgit dipelabak ke dekat tembu ujung tahun tu. Menteri Muda Utiliti Bekal Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah projek perintah Sarawak tu dekat tetapi ke penyampau ke dikenak Mensia Maiwah di Semariang kelimpah genturung pendiau ke bersemak nyentuk tahun 2030. Kita menerima banyak aduan daripada masyarakat yang tinggal di kawasan Semariang, jalan tengah-tengah dan juga di kawasan tempat-tempat perumahan termasuk jalan Mantang. Kerana air yang disalurkan oleh lembaga air kecil dikongsikan dengan banyak kawasan termasuk di kawasan Semariang, Tukung dan juga Pantai Baik. Jadi apabila projek ini siap sepenuhnya, ia akan memberi manfaat kepada penduduk di kawasan Petra Jaya, khasnya di sepanjang jalan tengah-tengah. Taman-taman perumahan yang ada di kawasan ini dan juga sampai ke kawasan Tertukung Damai. Ia berjakut menyinyak mayang abas projeknya bergulai engkau Menteri Muda Bak Upis Kepala Menteri Undang-Undang Kaul Perintah Negeri Perintah Besai engkau Matau Projek Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali kemari. Projek tu nyengkaum pengawak bakat ti di Ayan Ketu. Berita di Tatau. Tajak PAN sudah ditemu likun serta ngasih tang penyampau sidak ke ngerjister nama ngambil ke vaksin COVID-19 Bengkang Agi Mimit. Perkara tu dipadah ke pakar perkara berubat ruang bilik klinik pengerai Tatau, Dr. Tiong Chong Ying, alai madah ke Siti ari kebuah perkara nyak nyadi berpun ari penemu sekedar orang tuai, madah ke diri endak ibu ngambil vaksinnya laban endak mindah ari rumah. Tajak pun pihak golongan sidak tu berisiko laban anak sidak, ucuk sidak keluar dari rumah panjai bekerja dan pulai ke rumah panjai maya baka ujung minggu engkau cuti. Maya dirandau udah ke nguluk program nerang engkau randau bekaul engkau COVID-19 begulai engkau tuai raban bangsa engkau tuai rumah KMKK ditatau empai lama tu tadi. Kok ya, bisik megat sidak ke induk bertubuh bisik nangi ngambil tucuk vaksinnya. Vaksin tu selamat, nanti diberi ngagai induk tek ngandung antara kandungan 14 sampai 33 minggu. Ya. Nanti semua anak bercucuk vaksin, ya. Nanti semua dijangkit COVID-19 sidak tu lebih berisiko. Ya, ianya penyakit COVID-19-nya lebih teruk dan mungkin perlu masuk hospital, ngau masuk ICU. Jadi golongan indai tu memang perlu bercucuk vaksin. Ia megak madah sidak ke bisi allergic pemakai tak ke ubat tak ngambil tucuk vaksinnya di spital ketika perengka guna bak spital lebih bagi siliat serta mana. Golongan tu antik semak ke bercucuk vaksin ya kita lebih prefer sidak ya bercucuk vaksin sebab hospital laban bak hospital alat ya cukup ngau equipment ya cukup tajak pepia anang udui rau laban risiko untuk bisik allergic yang teruk ya selepas bercucuk vaksin sangat-sangat rendah antik nitih ke study ku dah dipansut ke sebedar tu. Kita ngalih ngagih berita COVID-19. Sarawak kemarin ngerikut 124 kes positif COVID-19 baru tiknya di 14 bengkah pilih menua alai penyampau semua kes dia tuk manggai 14,374 kes. Okay.
Nitya Kepenerang Media Komiti Penyangga Penusahan Negeri Sarawak JPBNS, Siti kluster baru ditemunya di Dimukah ianya kluster Rajang Tanjung Manis. Penerang media tu megak madah ke kluster Jun Heng, Bintulu dituku kenadagi udah ke nada kes baru diriput kenya di dalam kandang 28 hari. Di Daro, market Daro dia tu dibuka baru udah ke ditutup kenya 3 minggu ke udah ketega kluster Jalan Pengiran Matu. Tajak pihak market tu seminat dibuka hari Minggu aja hari pukul 6 pagi nyentuk 2 lemai enggau 45 ikut sidak ke bedaja dia. Mensia mayu kedatang lawak marketnya megak dipeda andang nitia ke atur ti udah ditetap ke upis kaunsia pilih matu Daro MDMD. Nakak tu dulu edisi ngaliari bulan ngau aku Gabriel Romy ngau bala kru belitin. Berita ke sili agi tau dipedak dengan semua lama media ukas yang kaum. Bar portal ukas.sarawak.gov.my tentu ke kita subscribe ukas channel di YouTube.